alami perbukitan kesejukan, tenang, sunyi, penuh kedamaian. Sangat terasa ketika memasuki lokasi HUT IKA Merdeka ke-6 Sabtu Minggu di Villa Biru Lubuk Minturun, Kota Padang. Kita bersama sehingga kita datang berkumpul di Villa Lubuk Minturun Padang dalam rangka ulang tahun IKA ke-6 tahun. Kita berikan tepuk tangan. Tenangnya aliran sungai menambah indahnya suasana penyelenggaraan. Wajah-wajah ceria hadir saling sapa, berbaur menyatu tak membedakan usia. Semua berbaur melihatkan wajah penuh persaudaraan satu alumni SMA 17 Agustus Padang yang sekarang SMA Kartika 1-5. Keceriaan, gurauan, serta canda memecahkan suasana malam. Kesunyian berubah penuh canda dengan iringan musik. Mereka berbaur dengan cerita masa lalu yang penuh kenangan, melihatkan satu rasa di mana mereka menuntut ilmu. Penyelenggaraan HUT ke-6 kali ini sangat berjalan lancar, bahkan termasuk terbaik dari acara HUT IKA Merdeka sebelumnya. Panitia penyelenggara Angkatan 1790 terkesan mewah berjalan dengan sukses. Sukses bersilaturahmi, sukses persaudaraan alumni antar angkatan dalam wadah ikatan alumni lintas angkatan SMA 17 Agustus atau Kartika Padang atau disingkat IKA Merdeka. Pada hari ini kita sedang melaksanakan hari ulang tahun IKA Merdeka yang ke-6. Pada saat ini juga kita dari panitia dari angkatan 90 yang dipercaya oleh IKA Merdeka. Dalam agenda kita sekarang ini itu ada dua macam bentuk item. Yang pertama itu bentuk kegiatan seremonial yang namanya kita menyebut hari ulang tahun, tentu ada seremonialnya. Yang kedua kita juga ada memberikan santunan kepada anak yatim di dalam lingkungan IKA Merdeka. Harapan kami ke depan ini akan berkelanjutan, ini akan menjadi program yang berkelanjutan, dan untuk tahun berikutnya juga nanti akan digilir kepada angkatan-angkatan lain. Oh, harapan kita ke depan ulang tahun berikutnya akan lebih baik lagi, dan acara ini akan berjalan dengan baik, sukses, aman, dan tertib. Harapan kita juga di sini keluarga IKA Merdeka itu akan lebih kompak lagi, akan lebih solid lagi. Jadi sehingga apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan, kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami selaku ketua alumni SMA 17 Agustus yang kita sebut dengan IKA Merdeka, alhamdulillah hari ini tanggal 12 akan dilaksanakan reuni yang ke-6 tahun 2021. Dan tadi malam kami telah melalui anjang sana dengan kawan-kawan. Alhamdulillah, tingkat kehadiran sangat luar biasa sekali. Maksud kami, setiap alumni yang ada di beberapa daerah ikut hadir dalam kegiatan ini. Alumni ini kita sebut IKA Merdeka dibentuk untuk menjalin silaturahmi di antara kita.
mulai dari angkatan 82 sampai 98. Alhamdulillah teman-teman semua ingin sekali berpartisipasi dalam hal ini. Alhamdulillah kami gelar kegiatan ini setiap tahunnya. Ini yang keenam dan tahun ini panitia pelaksananya adalah dari angkatan 90. 1760 kami sebut, namanya SMA 17 angkatan 90. Nah, itu sebutannya. Jadi kemarin juga angkatan 93 telah melaksanakan, dan kemarin besok nanti insyaallah kita gilir pada angkatan yang lainnya. Jadi itu intinya yang kami sampaikan kepada kita semua, terutama kepada khususnya kepada alumni kita. Marilah kita bersama-sama menjalin silaturahmi di antara kita, jangan sampai terputus di antara kita. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia.
Tuhan, hati nan suci, mungku nan janya, kami ucapkan selamat datang. Di etong kilek Jopioban, budo kanduan jalan melenggang, di songsong silek juga loba, tado ika merdeka, beralih gadang. Caramu nan Allah datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih MC yang telah menghadirkan kami. Saya sebagai ketua panpel. Oh, yang pertama saya lupa. Yang kami hormati Ketua Umum IKA Merdeka, Bang Tommy Sidi, Ketua DP dan jajarannya, tamu undangan atau yang mewakili, para ketua-ketua angkatan dan juga rekan-rekan semuanya. Yang teristimewa kami juga menyampaikan salam kepada anak-anak kita atau adik-adik kita yang akan menerima santunan. Baiklah, mungkin berdasarkan SK Pampel yang kami terima pada bulan Agustus angkatan 90 ditunjuk sebagai panitia HUT IKA Merdeka ke-6. Kebetulan dari rekan-rekan 90 saya dipercaya untuk menjadi ketua panitianya. Sesungguhnya agenda dari HUT IKA Merdeka sebelumnya kita merencanakan itu tanggal 28 November. Tentunya harus saya sampaikan agar tidak terjadi sebuah kekeliruan atau mungkin semaunya panpel aja. Jelang sebulan SK kita terima, itu pengelola tempat menghubungi kita karena situasi masih situasi pandemi, jadi sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan HUT IKA Merdeka ke-6 itu jatuh pada tanggal 28. Syukur alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sudah bisa melaksanakan HUT IKA Merdeka yang ke-6. Dalam HUT IKA ke-6 ini kami dari Panpel ada membuat dua agenda. Yang pertama itu agenda seremonial. Namanya kita ulang tahun, tentu ada agenda seremonialnya. Yang kedua, kita juga ada agenda pemberian santunan. Agenda pemberian santunan itu kita serahkan kepada anak-anak yatim atau anak-anak tidak mampu itu di lingkungan IKA Merdeka. Sesungguhnya kegiatan ini itu sudah terlaksana sebelumnya. Pada HUT sebelumnya IKA Merdeka juga melaksanakan pemberian santunan, tapi sebelumnya itu ke panti asuhan. Pada saat ulang tahun saat ini, sekarang ini yang ke-6 ini, kita coba untuk berpikir kalau ada yang jauh kenapa yang, kalau ada yang dekat kenapa harus yang jauh. Karena kalau di lingkungan IKA kita berikan santunan, tentunya hubungan silaturahmi kita akan lebih dekat lagi. Dan mereka juga tidak ter... Parmenarson SH, Ketua Pelaksana HUT IKA Merdeka ke-6, menyadari amanah yang diberikan pengurus IKA Merdeka kepada Angkatan 90 harus dijawab tuntas. Pelaksanaan HUT IKA Merdeka ke-6, pelaksanaannya memiliki dua agenda utama, berupa acara seremonial dan santunan kepada anak yatim yang berada di lingkungan IKA Merdeka. Diharapkannya agenda kedua berkelanjutan oleh angkatan lain yang diamanahkan sebagai penyelenggara HUT IKA Merdeka. Harapan kita santunan kepada anak yatim di lingkungan IKA Merdeka menjadi agenda tahunan setiap penyelenggaraan HUT IKA Merdeka. Ia juga berharap semoga acara ke depan lebih baik, lebih sukses dan kompak dalam kebersamaan bingkai IKA Merdeka.
terlaksananya HUT IKA Merdeka mulai dari persiapan hingga puncak acara, seremonial tak lepas dari dukungan semua pihak dari Angkatan 82 sampai 98. Ucapan terima kasih kepada pengurus IKA Merdeka atas dipercayakan Angkatan 90 sebagai penyelenggara HUT ke-6. Apresiasi bagi IKA Merdeka yang telah memberi kontribusi positif baik moral, material, dan spiritual sehingga acara tahun ini berjalan sukses. Yang sama-sama kita hormati Ketua DP dan jajarannya, yang kita hormati pengurus tim Ketua 1, 2, 3 Sekum dan jajarannya, yang kita hormati Ketua Angkatan yang masing-masing hadir semuanya hari ini, yang berkenan hadir. Kita mengharapkan kehadirannya sebanyak 17 orang. Alhamdulillah sebagian setengah dari itu sudah hadir tersendiri. Yang kami hormati, yang kita istimewakan sekali, rekan-rekan alumni ESMA 17 Agustus dari Angkatan 82 sampai 98. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kurnia yang kita bersama kita dapat hadir bersama-sama dalam memeriahkan HUT. Tommy Sidianto, Ketua Umum IKA Merdeka mengatakan, HUT IKA Merdeka merupakan agenda tahunan dan pelaksanaannya bergilir pada setiap angkatan. HUT IKA Merdeka ke-6 yang dipercayakan pada Angkatan 90 hendaknya berjalan sesuai harapan kita semua. Diakuinya, HUT IKA Merdeka ke-6 disambut antusias oleh alumni dari berbagai angkatan yang hadir dari berbagai daerah karena Panpel menyediakan penginapan di lokasi acara. Buktinya, malam minggu sebelum pelaksanaan acara puncak dilakukan, ajang sana silaturahmi berbagai angkatan menyatu dalam bersilaturahmi. Sembari mendengarkan alunan musik serta membicarakan perkembangan ke depan dalam canda dan tawa. Pensiunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung ini mengatakan, pelaksanaan HUT IKA Merdeka yang ke-6 berjalan sangat meriah bahkan terkesan mewah. Serta terjadi perkembangan pelaksanaan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Faktanya, kemeriahan dan kegagumannya atas acara yang dilaksanakan oleh Panpel Angkatan 90.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak terus sedikit saja menjelaskan bagaimana sejak awalnya sekolah ini berdiri sampai sudah ada sekarang 4 sekolah. Ya. Jadi keempat-empat sekolahnya Bapak akan jelaskan bagaimana riwayatnya bisa kita bertemu dan menjadi sebanyak ini. Kalau kita lihat sejak awalnya, SMA 17 Agustus berada di atas kedai Wisma Penyalur. Ya. Ya, di atas Wisma Penyalur. Ya. Setelah itu cuma dengan 6 lokal karena pagi dan sore siang, maka kita berusaha mencari tempat. Maka terlaksanalah pembebasan di Simpang Aru, di tempat STM Kartika sekarang. Kita di sana dulu SMA. Ya, semuanya di sana. Kita menumpang ke ST karena terlalu banyak SMA ini. Tidak sanggup dengan 10 lokal yang ada di sana aja, kita pindah ST. Maka muncullah perpindahan yayasan dari Yayasan Wirasakti ke Yayasan Koreng. Maka Bapak dan Rennya yang dahulu mengusulkan kepada Bapak, mau Bapak saya beri tempat di Dodiklat. Kita tahu Dodiklat itu adalah perumahan berhadapan dengan masa militer. Yang kosong cuma di tengahnya dulu itu. Bapak berusaha meyakinkan Bapak itu supaya bisa memakai gedung Dodiklat tersebut. Jadi Bapak coba, gimana sekolah tersebut cuma tidak punya dana. Kita coba ambil tempat seputaran tengah saja dulu. Kita apalagi acara yang tersusun rapi mulai dari pembukaan tari pasambahan hingga tari piring pecah yang dibawakan oleh SMA Kartika 1-5. Dan diakhiri dengan nyanyian kebersamaan yang menyatu satu sama lain tanpa perbedaan angkatan. Keberuntungan itu berlanjut dengan kehadiran mantan kepala sekolah Herman BSC yang didampingi istri Des. Ia juga mengatakan terbentuknya organisasi alumni ini merupakan ajang silaturahmi memperkuat persaudaraan berbagai angkatan alumni. Mencari kesamaan, tujuan, hingga mempunyai nilai tambah bagi antar alumni itu sendiri maupun bagi alma maternya. Tentu harapan dengan adanya kegiatan ini memperkuat silaturahmi dalam penyatuan, bukan mencari perpecahan. Pertengahan acara, keharuan hadir di saat datangnya mantan kepala sekolah Herman BSC yang disambut luar biasa. Kenapa tidak, hadirnya mantan Kepsek membuat Ika Merdeka terkenang masa-masa SMA dengan tingkah masing-masing saat berhadapan dengan Kepseknya dulu. Keharuan dan pelukan hangat mengalir menyatukan lepas rindu atas kenangan semasa sekolah.
Herman BSC dalam sambutannya mengatakan acara alumni ini mengingatkannya sebagai Kepsek serta sejarah adanya perkembangan SMA 17 Agustus ini hingga terjadinya perubahan SMA Kartika 1-5. Bahkan dengan wajah terkesima terlihat dari mata kepala sekolah ini terharu menyaksikan murid-muridnya walaupun tidak berseragam biru lagi. Tapi tingkah semasa SMA dulu masih hadir dalam pertemuan tersebut. Sejarah SMA 17 Agustus Padang hingga saat ini berganti nama SMA Kartika 1-5 merupakan pembagian bidang pendidikan dengan bidang kejuruan sekolah lainnya di bawah naungan Kartika. Semoga adanya ikatan alumni SMA 17 Agustus atau Kartika Padang membawa nilai positif ke depan bagi alma mater dan IKA Merdeka. Lain, Afriani atau biasa dipanggil Anik angkatan 93 mengatakan acara HUT IKA Merdeka ke-6 tahun 2021 ini merupakan acara ulang tahun IKA Merdeka terbaik dari acara ulang tahun sebelumnya. Diakui Anik, antusiasnya IKA Merdeka yang hadir menyaksikan acara tersebut mulai dari awal hingga akhir sangat serius dan terhibur. Sehingga IKA Merdeka yang hadir banyak terkesima dengan atraksi junior-junior SMA Kartika. Baik tari pasambahan maupun tari piring pecah. Sepertinya Panpel telah profesional dalam penyelenggaraan. Ia pun berharap tahun kedepannya angkatan yang terpilih sebagai Panpel dapat menunjukkan kualitas terbaik lagi.